Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya sini dari Zamiar. Oke, kali ini kita bakalan menggambar ya, berbarmas. Kali ini kita bakalan menggambar dan di sini gue udah punya gambarnya ya. Ini gue yang bikin. Tadi itu pas gue bikin semua ini merekam ya, berbarmas. Tapi pas mau upload ke YouTube malah gak bisa, malah crash, berbarmas. Nah, begitu ya. Gak tau kenapa ya, everybody moons, malah nge-crash everybody moons. Mungkin kalian ada yang tahu. Dan di sini kita bakalan lanjutin aja. Kita bakalan tebelin everybody moons. Jadi kalau diulang dari awal sih kayaknya mubazir ya everybody moons. Buang-buang nih kertas ya. Itu ada miniatur. Dan kita gak bakalan nge-review itu, tapi kita bakalan menggambar ya, everybody moons. Untuk video Minecraft kita tunda dulu ya, everybody moons. Karena bosan Minecraft mulu ya, everybody moons. Kotak-kotak mulu loh, itu kan. Segitiga gitu kek, bulat gitu kek. Ya kan? Nah, nanti upload video game itu, video game bus ya, everybody moons. Bus simulator gitulah ya. Tapi bukan busit. Oke. Mau gimana lagi everybody moons? Mau gimana lagi? Daripada diulang ya everybody moons. Di sini batu gua masih ada everybody moons. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi kalau gua agak batuk-batuk ya everybody moons. Dan kita langsung aja ya everybody moons. Langsung saja kita tebelin ya. Di sini ada cepuk sapi Darman. Cepuk sapi. Ini sapinya nih. Sapinya di dalam topeng. Enggak. Masa sapi bisa ada jaring? Kayak nyambung kan? Dan di sini dia pulpennya ya. Kita bakalan tebelin. Jadi ini tuh ceritanya gua ya. Ini tuh karakter enggak tahu siapa. Aduh. Dan ini tuh portal menuju YouTube. Jadi bismillahirrahmanirrahim mau nge-YouTube. Jadi thanks for subscriber everybody moons. Terima kasih yang udah support gua. Tapi channel ini kayaknya agak sepi everybody moons. Jadi mohon untuk subscribe dan mohon untuk komen. Soalnya kalau gak ada komen itu kayaknya sepi banget everybody moons. Langsung aja kita mulai. Jadi itu mau ke portal, mau ke YouTube, si orang itu ya udah bawa pedang loh. Jadi bawa pedang itu untuk bersaing dengan channel lain, maksudnya everybody moons. Dan itu portalnya tuh ada di hutan. Dia tuh ceritanya udah belasan tahun mencari portal, akhirnya ketemu nih. Jadi itu gua tuh mau ngasilin uang. Jadi itu maksudnya tuh gua mau ngasilin uang. Dan setelah bertahun-tahun gua bingung mau ngapain. Cari uangnya. Akhirnya gua dapat cara dengan me-YouTube ya everybody bones. Jadi langsung aja kita mulai. Oke. Jadi di sini kita tebelin dari batu-batu ini ceritanya batu ya, ini batu ya. Langsung kita mulai. Gak rapi. Oke. Kita agak cepetin dikit lah ya. Soalnya ini durasinya terbatas. Alias 15 menit. Di sini kita hapus dulu sedikit. Ada yang keluar garis. Perfecto. Ini udah perfect. Mari kita buat bawahnya. Ini bawah garisnya ya. Nanti kita tebelin. Mungkin di part berikutnya tinggal diwarnain ya everybody wants. Ya ampun. Ini agak susah ya. Mungkin kita bakalan ambil botnya dulu ya everybody wants. Kita bakalan ambil bot. Dan ini dia ya. Kita bakalan ambil nih ya. Buat ulangan ya. Itu di belakang ada gambar Minecraft yang memalukan ya everybody wants. Kita pakai ini aja biar gak berabe ya everybody moons.
everybody knows. Okay. Kita bakalan taruh sini, kita cekek nih. Cekek lagi kan. Sedih amat itu dicek. Enggak deh. Kita cekekin ya. Wow. Oke, udah dicetek. Gua ngomongnya gitu. Gua ngomongnya dicetek. Itu ada gambar kapal gua. Nah, oh. Ini kok miring. Bodoh lah. Dan di sini kita bakal lanjutin. Gini kan gak akan berabe gitu kan. Ampun dah. Ya udah deh, gak apa-apa deh, kita bikin gundukan tanahnya. Oke. Mohon maaf kalau gak kurang rapi. Emang begitu gua gambarnya. Jadi itu tanah ceritanya, everybody wants. Dan tanahnya tuh bergunduk ya. Dan mohon maaf kalau gambarnya, kalau suaranya agak kresek-kresek ya, everybody wants. Karena gua belum punya alat yang buat ngeberdiri ini tablet ya, everybody wants. Jadi masih Miss Queen. Jadi gua ngerekam tuh dari tablet doang gitu loh. Waduh, sedih ya. Gak apa-apa deh, yang penting ada tablet, daripada gak ada tablet kan. Dan gue juga belum punya alat untuk speed up ya, everybody wants. Gue belum punya alat speed up. Pas gue nyari di Play Store itu, yang muncul malah speed up buat boost aplikasi. Jadi aplikasinya gak nge-lag gitu kan. Dan gue nyarinya buat speed up ini maksudnya, everybody wants. Karena gambarnya tuh emang agak berumit kan. Oke. Sini waktu tidak terasa udah 7 menit. Cepat banget ya. Mungkin bakal jadi 2 part atau 3 part. 3 part lah ya. Kan nama itunya. Nama apa namanya? Nama gambarnya ya. Kalau nggak dikasih warna, nah maksudnya warna. Kalau nggak dikasih warna itu bakalan kelihatan agak aneh ya. Kalau di pandangan gua sih kayak gitu. Kita hapus dulu. Tanya berkelok-kelok lah ya. Oke. Gua tuh kok gambar kayak gini. Gua gambar tuh kayak gini gua. Jadi gambar kalau di gua itu ada 3 tahap ya, everybody wants. Yaitu tahap pembuatan ini pakai pensil, 2 penebalan, 3 pewarnaan gitu gua. Bikinnya kayak gitu gua gambar gitu ya. Jadi tips-tipsnya itu. Dan di sini tuh ceritanya ada sabuknya ya, everybody wants. Ini ada sabuknya, langsung saja kita tebelin. Waduh, kok habis-habis begini. Udah sering gua pakai ini ya. Gue tuh sekarang tuh kelas 5 SD ya. Dan ini pulpennya dari kelas 4 SD. Oke. Beginilah ya. Itu sabuknya ceritanya. Bukan aneh-aneh. Oke. Dan guys, mohon untuk subscribe ya, everybody wants. Tapi untuk kalian yang sudah mensupport saya dari awal, terima kasih ya, everybody wants. Dan mohon juga untuk komen ya, everybody wants. Karena channel ini tanpa komen kayak sepi gitu loh, kayak gak ada penonton gitu loh kan. Sedih. Oke. Jadi tetap support channel ini karena bakalan banyak keseruan-keseruan lain ya, everybody wants. Jadi channel ini tuh untuk game dan untuk vlog ya, everybody wants. Up. Dan kalau yang buat lain-lain, yang buat keseruan, yang buat meme-meme itu ada di channel-channel lain ya, everybody wants. Silakan tonton channel lain, tapi untuk game dan drawing di channel ini ada ya, everybody wants. Dan jadi gitu ya, everybody wants. Oke. Wow, udah lah. Ada yang kurang rapi ya.
kita langsungin aja lah ya, gak apa-apa lah. Namanya juga manusia, setiap orang juga pasti bakal punya salah ya, everybody wants. Punya dosa. Wup. Oke, jadi untuk karakternya si DZ. Gue nyebutnya gitu. DZ ini mau YouTube ya, everybody wants. Dan ini sisa 5 menit gue gambar. Woi, help. Gue juga bingung tadinya mau gambar apa. Soalnya takut gak ada konten hari ini, coy. Daripada gak ada konten, kita bikin beginian aja lah ya. Oke, ini tangannya lagi megang pedang. Up. Pedangnya ke bawah gitu ya, everybody wants. Pedangnya kayak payung ya, pedangnya ya. Pedang itu buat bersaing. Everybody wants. Pedang itu buat bersaing dengan channel lain. Everybody wants. Jadi ini portalnya. Ada logo YouTube di atasnya. Dan di situ juga ada tulisannya. Bismillah nge-YouTube. Ah, siap. Mungkin di part kali ini kita bikin orangnya dulu aja lah ya. Kita tebelin orangnya dulu aja lah ya. Ini ceritanya orangnya lagi megang pedang. Kita kasih apanya ya, tekstur kulitnya ya, Brother Mons. Itulah yang maksudnya. Wup. Dan maaf kalau emang enggak rapi karena gua itu gambarnya pakai satu tangan. Biasanya aku pakai dua tangan itu rapi. Jadi yang satu megang ini, yang satu pegang, yang satunya lagi gambar. Waduh, sorry. Keguncang tadi ya. Oke. Kita kasih teksturnya ya, everybody wants. Kita kasih tekstur pedangnya ya. Kalau tanpa tekstur itu kayaknya kayak basi gitu. Gimana ya? Basi-basi gitu. Oke. Udah adanya tekstur pedangnya. Kita tulis logonya ya. Waduh, kok habis ini ya? Mayday, mayday, mayday. 911. Kok jadi 911 ya? 911 kan buat emergency ya? Sedangkan ini cuma habis pulpen. Waduh, gak nyambung ya? Oke, kita kasih logo DZ. DZ1. There is Zamir. Dan di sini kita bakalan tulis Z-nya. Dan di logo gue itu Z-nya kayak gini ya, everybody wants. Jadi melambangkan nama asli gua. Nama asli gua dari Zamir ya. Dan kita tinggal bikin kelapanya ya. Kelapa muda, kelapa biji. Kelapa biji pala. Lu yang kelapa biji. Nyak itulah. Sunda gua mulai muncul, guys. Dan di sini kita kasih hidungnya. Oke. Temen gua tuh jago 3D ya. Temen gua jago 3 dimensi ya, everybody wants. Dan di sini kita kasih telinga. Dan gua juga sebenarnya bisa bikin anime. Cuma waktu dulu tuh yang kocaknya tuh gua tuh bikin anime tapi gak ada telinganya, woi. Apakah ada kaitannya dan Illuminati? Enggak. Enggak lah ya. Jadi gua tuh dulu gambar anim tuh kayak gitu. Pas masih kelas 3 SD lah ya. Pas masih kelas 3 SD gambar tuh kayak gitu. Gua ya. Gambar anim tuh kayak gitu. Dan gua juga dulu anim tuh kayak Minecraft. Matanya kotak gitu kan. Dagunya mencos gitu kan, kayak apa dah. Everybody moons. Oke, masih ada waktu 30 detik lagi. Kita tebelin ini aja lah ya. Oke, everybody moons. Jadi rekaman sebelumnya tuh nge-crash ya, everybody moons. Pas gua mau upload itu nge-crash pas bikin ini ya. Pas bikin pensil. Pas tahap pembuatan ya, everybody wants. Rekamannya tuh nge-crash. Kita kebutin aja, kebutin. Oh!
Tinggal beberapa detik lagi. Yaudah deh, gak usah lebay. Kita perlahan-lahan asal selamat, oke? Dan gambar gua juga waktu pembuatannya juga agak jelek. Soalnya suaranya keresek-keresek. Dan mungkin untuk video kali ini cukup segini dulu ya, everybody most. Dan salam dari Bos Jawai. Dadah, dadah.